Boy, udah keren dong, Boy. Ya, udah keren. Woi, mau kemana lu? Banyak banget bawaan. Camping, trekking lah. Udah hampir 4 bulan gua kagak jalan. Di rumah aja. Deket aja, bawaannya udah kayak mau pergi seminggu. Nih, gua simpel kan? Sisanya gua sewa dah. Ya, kalau barang-barang pribadi gini kan, personal gini kan, kalau buat bawa sendiri lebih aman, lebih terjamin kebersihannya. Kalau sewa, emang ada jaminan kebersihannya? Kecuali itu tempat nyewaan, kasih jaminan, barang-barangnya bersih, baru gue berani. Yalah, lu bawa apa lagi nih? Ya enggak-enggak aja dah. Nah, deh, lihat. Buat apa kebutuhannya. Ya, kita sana ya. Kalau siap. Maskernya mana? Nah, nggak bawa, Pak. Waduh, nggak bisa, Mas. Gimana nih? Bangun udah sampai sini. Oh, tetap nggak bisa, Mas. Harus pakai masker. Nggak bisa masuk, dong? Nggak bisa. Woi, kenapa lo bingung? Nggak bawa masker gue. Alah. Ngeyel sih, gue bilangin. Nih, gue udah ekstra. Wih, bersih kagak tuh. Enak aja. Baru tuh masker. Belum pernah gue pake. Nah, tangan lo, nih, pake hand sanitizer dulu. Biar bersih, baru lo boleh pegang lain. Itu, baru masuk. Oke, thank you, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Ya, come on. Nah, jadi tahu kan lo, kenapa gue bawa hand sanitizer, bawa masker? Karena nih dua barang nih jadi barang penting yang harus lo bawa di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Apalagi kalau lo mau jalan-jalan, mau traveling, termasuk naik gunung. Bukan hanya jaga jarak, masker dan hand sanitizer wajib lo bawa.